beritahu pasal misi nak buat ni. Alih-alih, kita orang dapat arahan daripada kau. Apa cerita? Apa cerita apa, Kira? Sama lah arahan daripada aku dengan arahan daripada bos. Bila bos bagi arahan, buat lah. Takkan itu pun kau tak faham. Kenapa bos tak panggil kita orang semua? Eh, sepatutnya kita orang ni debrief dulu tau. Baru relevan. Hey, nampak sangatlah Tuan Kamal ni favor kat kau je. Kira. Can you guys please excuse us? What? Ni, apa yang ada merepek ni, Kira? Ha? Ha, setiap kali dengan aku saja nanti timbul masalah, entah tak? Eh, Lani, kalau apa biasa kalau bos bagi arahan? Eh, Han dengar sini, ya. Kalau bos bagi arahan kat aku, sama juga bagi arahan kat Hang dan semua. Eh, come on lah. Tengoklah aku. Aku senior Hang, okey? Respect sikit, Kira. Ya, yeah, aku tahu. Eh, yang kau nak naik angin juga, pasal? Ha? Salah aku cakap. Eh, aku pun ada hak nak bercakap tu. Makin comel aku tengok bila marah macam tu. Nah, tenang aku. Macam ni lah. Kalau nak bagi lagi tenang, ha? Apa kata kita masuk dalam kantin tu, aku belanja teh o ais limau. Sedap. Kalau tak buat teh ais limau, ais sirap pun tak? Sirap, air kenuri. Lasar. Jom lah. Apa hal Tuan Azad dengan Puan Syakira? Diorang tu macam ada masalah je. Diorang tu kan memang tak semulu. Seorang ke kiri, seorang lagi ke kanan. Hey. Memanglah. Inilah masalahnya apabila ada dua kapten dalam satu kapal. Syakira tu pun satu, ego. Ikut je lah apa arahan yang Tuan Azhar bagi. Peter, sekarang ni Syakira tak boleh terima. Sebab diorang dalam ranking yang sama. Dua-dua pun ASP. Bezanya, Tuan Azhar tu ASP senior. Syakira ni ASP junior. Itulah sepatutnya. Junior kenalah ikut senior. Lagipun Tuan Kamal dah bagi lampu hijau pada Tuan Azhar. Syakira kenalah patuh. Ha, Peter, Ana, Dewi. Ha, Tuan. Mana Azhar dengan Syakira? Bukan dia keluar dengan kawan tadi ya? Tuan, mungkin dekat kafe, Tuan. Okay. Esok apa kerja, Tuan? Hello? Awak, ya. Set, check balik. Okay. Amjad! Sempat nak cakap dah letak phone. Aku tension lah tau. Balik rumah kena hingat mak aku. Eh, dia ingat senang nak cari kerja. Weh, kerja pun kita kena sebati dengan jiwa kita. Baru kita boleh buat kerja tu, baru seronok. Yang ni balik rumah, popek. Eh, memanglah. Mana tanya hidup, bangun, makan, tidur, bangun, makan, tidur. Siapa yang tak bising, Amjad? Mentang-mentang kau dengan family, sampai bila? Makan nak kena tanggung, berak kau pun nak kena sibuk ke? Ha, kadang kena sebiji, sedap. Wei. Ha, cakap elok sikit, eh? Hanya ada cakap lebih dan jangan cakap over sangat dengan aku. Ha, jangan ada buat gila. Eh, hey, salah ke apa yang aku cakap? Engkau memang pemalas, Menjad. Sebab tu orang tua kau bising dengan kau. Ni, Hang, sebelum penumbuk aku sampai lepas. Kat muka Hang, Hang cakap elok sikit, ya? Kau ni kenapa? Tak boleh gurau sikit lah. Yang kau imut sayang kenapa? Weh, apa pergi belah lah weh. Tak nak guna sembang dengan abang semua. Eh, hey, pi lah. Abang kau polis, kau ingat aku percaya Samsung ke? Bungkuk ke? Jangan ke mana-mana selagi aku tak suruh. Ingat. Kalau ada masalah, saya akan beritahu. Okey, kamu semua boleh stand by. Ingat, ha? Arahan yang saya bagi. Jangan sekali-sekali buat silap, tau. Kesemua suspek dipercayai bersenjata api. Lokasi sasaran kita agak jauh dari jalan raya. Jadi kita kena gedah kawasan belakang.
penampakan yang bakal kita lakukan esok ni bukan calang-calang tau. Ini melibatkan ramai orang-orang kita. Sebab tu aku kena jumpa dia orang malam ni. Planning aku kali ni mesti mantap. Sebab kita akan merompak dua buah bank secara serentak pagi-pagi esok di KL. Perompakan ni risiko yang tinggi, Matias. Kau tak risau ke? Jiman, kau jangan takutlah. Aku dah lama rancang rompakan ni tau. Pasti berjaya. Hey, mana apa cerita? Jadi apa yang kita? Jadi, apa tak jadi pula? Malam kan pukul 9 kita jumpa bos. Ini aku nak pesan. Aku tak nak kita keluar pada kawasan ni. Aku bimbanglah kalau ada hantu polis. Eh, Masih. Relaxlah. Tak ada siapa yang tahu kita kat sini. Eh, mana lagi orang kita? Ada kat luar tu. Berkawal.
Macam mana polis boleh tahu rancangan aku, Mak? Mana? Aku pun tak tahulah, bos. Aku rasa ada di antara budak-budak kita yang jadi-jadi baru polis. Sayanglah, kan? Orang suspek boleh terlepas juga. Okay, kalau tak, dah selesai dah kerja kita pagi tadi. Sekurang-kurangnya kita dah tumpaskan perompak-perompak yang lain. Ha, ini satu kerja yang besar untuk skuad kita. Betul? Aku dengar Tuan Kamal pun happy tau dengan kejayaan kita. Tapi nanti dulu. Aku rasa mesti ada kunci-kunci yang bebas ni. Apa pendapat korang? Memang unit risikan dasarkan. Ada beberapa suspek utama yang masih lagi dalam buruan kita. Jadi kita jangan ingat tugasan kita dah selesai. Ada banyak lagi yang bakal kita hadapi. Kalau macam ni tak bolehlah pun minta cuti. Lupakan je soal cuti kau nak. Misi kita pun tak selesai lagi. Confirm kena beku. Betul. Ana, kalau aku apply cuti pun takkan lulus. Tak pun aku kata macam ni. Kau cuba jumpa Tuan Kamal, cakap dia depan, minta cuti. Try apa benda? Korang ni banyaklah idea korang. Aku tak beranilah jumpa Tuan Kamal. Takutlah. Takutlah kan komplain. Terima kasihlah. Dah. Ya tuan. Waalaikumsalam tuan. Saya baru habis solat tuan. Ada apa-apa hal tuan? Ya? Tak apa tuan. Esok saya pagi-pagi esok saya akan bagi tahu tuan. Ya. Waalaikumsalam tuan. Zai. Cuba kan. Mak dah panas ke lauk tu. Sakit sejuk tak sedap. Ha? Mak. Daripada tadi cik balik rumah ni, batang hidung Rina dan Amjad cik tak nampak. Allah, hang ni Azad. Takkan hang tak tahu perangai adik-adik hang tu? Hang tak fikir tak apalah. Hang tak usah duk fikir sangat pasal adik-adik hang tu. Sebagi kalau hang duk fikir, hang sendiri yang sakit jiwa. Kalau cik sakit jiwa, tak apa tau. Cik mampu nak bayar doktor nak bagi cik sihat balik. Tapi kalau adik-adik cik kalau sakit jiwa macam mana? Saya tak kira tau mereka nak ingat apa. Amjad benci cik ke? Rina benci cik ke? Cik tak heran dah. Janji cik tahu adik-adik cik tak terhanyut dekat luar sana tu, Mak. Dah. Jom. Kita pergi makan. Jad. Aku tanya sikit boleh tak? Mak bapak kau tak bising ke? Tengok rambut kau macam tu. Aku sebagai member kau pun dah ni pelik lah tengok rambut kau. Yelah, Amjad. Aku lama-lama tengok rambut kau pun, aku pun bersakit mata lah. Orang tu kau tak cakap apa-apa. Abang kau kan polis. Takkan dia diam je? Sejak bila ada penasihat ni? So nasihat orang boleh tak ni? Hang syok agak aku ke? Hang syok agak aku? Boleh jadi baik sangat nasihat aku, siapa? Ustaz jangan terfikir orang boleh tak? Aku bukan apa, Jad. Setahu aku, abang kau tu pegawai polis tau. Pegawai polis ni ada disiplin. Takkan abang kau senang-senang pejam mata je tengok adik dia? Dah lah tak kerja, menganggur. Tuan-tuan ada hati dah lepak sana sini. Kira hang nak baik tau ni, hang ahli syurga, hang baik lah. Hang tak pernah buat salah lah hidup hang. Hang pun sama macam akulah. Suruh kata kat aku boleh lah. Jorak tak jorak lah, Jad. Sebenarnya aku ada kerja tetap. Aku tak menganggur macam kau. Sampai kata tak malang nak kena bayar kau. Hang jangan duk hina aku kat depan orang boleh tak? Ayah ingat aku heran sangat ke takat ayah hang sekelas ni, Mo? Aku boleh bayar lah. Hanya nampak jorok. Aku nampak kecil lah. Kecil aku nampak. Hang memang tak kurang ajar. Hello. Cik Mai kita. Apa cerita? Lama-lama tak pada telefon aku, tiba-tiba telefon ni apa ni? Apa dah? Kau dah? Aduh, adik aku buat perangai lagi. Mat, tak apa Mat. Terima kasih, Pat. Terima kasih. Mat tengok anak bar laki seorang ni tengok dia buat apa lah ni. Awak pula, dia buat apa pula? Kawan cik baru telefon, dia lah ni duduk tengah bergaduh dekat luar dengan kawan dia. Astagfirullahalazim. Ni. Azad, adik hang bergaduh kat mana ni? Tak apalah, Mak. Cik nak keluar lah ni, pergi cari dia. Ni, hang pergi cari adik hang lah. Bawa adik hang balik tau. Hang ingat hang jangan duk marah-marah dia. Come on.
Hang tak malu? Hang? Dengan kawan hang kat luar duk bergaduh kat depan orang ramai. Hang tak malu? Ha? Mana bawah hang? Amjad? Amjad, sudah tu Amjad. Umur hang dah berapa dah ni? Ha? Dah 19 tahun dah. Apa pun tak jadi kat hang ni? So, pergi kerja. Hang tak mau pergi kerja. Ni hang nak pergi berkelahi kat luar tu pasal apa? Ha? Hang tak kesian kat, kat mak ni? Ha? Tak kesian kat kami ni? Mak ni nak jadi gila orang fikir hang pasal hang. Eh, Amjad. Hang dah fikir habis ke? Ha? Pasal apa hang nak kena bagi malu nama keluarga hang ni? Ha? Hang tahu tak apa yang hang buat ni, orang nanti pandang serong kat abang hang. Dia mana nak heran semua ni, bah, dia ni. Manusia macam ni. Ha? Sebenarnya dia bukan dia tak tahu, dia tahu. Tapi dia saja buat tak tahu. Pasal apa dia nak bagi downgrade cik ni? Hmm? Dia lupa yang cik ni bertugas sebagai apa, dia lupa. Cakap. Aku bagi yang peluang, cakap. Saya bukan diam. Alah, kalau cik cakap, siapa nak dengar kat rumah ni? Daripada dulu pergi cik cakap, siapa tak boleh dengar? Mak, sama abang, sama abang. Siapa tak boleh dengar cik cakap? Ini abang. Abang, abang ingat cik seronok lah. Pergi gaduh luar, pergi tumbuk sana. Buat malu family apa semua. Ingat seronok. Abang tahu dah dia cakap apa, cik? Macam-macam dia baru kata kat cik. Ingat cik suka, abang. Salah hang jugalah. Pasal abang nak tercampur orang macam tu? Abang cakap tak ni? Apa dia? Abang inilah hang. Bila apa saja ditanya, macam inilah hang. Tahu. Jaga sikit, Amjad. Amjad. Murah rezeki Puan Syakira kita kan. Alah, sekali-sekala bolehlah kan. Tapi kalau selalu, tak dapat then no lari bajet. Alah, tak apa. Lain kali biar aku pula yang belanja. Aha, tu yang aku dah dengar tu. Eh, tapi Puan, kita ni je. Puan. Up sikit Puan kan dah. Jom. Rancangan yang aku rancang dah hancur. Orang-orang kita pula ramai yang mati. Ini semua polis punya pasal. Polis jahanam. Tak payahlah kau nak fikir sangat pasal benda yang dah lepas. Apa yang penting sekarang ni, kita buat plan baru. Relaxlah bos. Kau jangan nak ikutkan perasaan sangat. Banyak lagi masa kita lah. Cakap simpan dia. Alah, kalau cik cakap siapa nak dengar kat rumah ni? Daripada dulu pergi cik cakap siapa tak boleh dengar. Mak, sama abang. Siapa tak dengar cik cakap? Ini abang. Abang, abang ingat cik seronok lah. Pergi gaduh luar, pergi tumbuk sana. Buat malu family. Abang semua ingat seronok. Tuan? Boleh kami join? Kau memang tak malu pun tak apa-apa. Tuan, kenapa mudi ini? Tuan, ada masalah ke tuan? Aku malaslah nak cerita apa-apa pun. Kalau aku cerita pun bagi sakit kepala otak aku juga. Cuba tuan cerita dengan kita orang. Mana tahu kalau kita orang boleh bantu tuan. Daripada hang
mimpi cik kerja. Apa nak ambil cik kerja, Mak? Cik tak guna. Cik tak ada disiplin. Cik jahat. Orang biar tahu mak bapak. Kan? Mak tahu dah kat luar tu semua tengok muka cik dah meluat, Mak. Ni. Astagfirullahalazim. Awak dengan Hang ni, ya? Ni, cubalah Hang muasabah diri Hang tu. Cuba fikir sikit. Ha? Carilah kerja apa-apa pun. Tak apa. Tak kisah janji Hang kerja. Ni dah lepas SPM, Hang duduk aja kat rumah. Hang tak rasa sia-sia ke hidup Hang? Mak, cik nak cakap pasal apa dengan mak ni, Mak? Cik tak sedia lagi, Mak. Lagipun jiwa cik mana boleh dengan kerja. Kalau kita nak kerja, kita nak seronok, Mak. Bagi masa kat cik. Tolonglah, Mak. Cik tak sedia lagi, Mak. Habis? Ha? Mak nak tunggu apa lagi? Mak nak tunggu apa? Mak nak tunggu sampai kucing bertanduk? Ikut suka Hang lah, Mak. Ha? Nih, aku dengan Mak Hang ni dah berpuih mulut cakap dengan Hang. Hang punya suka lah. Rina, ni lagi sekok. Hang pergi mana? Ha? Tak balik semalam? Pergi tidur mana? Hei, hang pergi tidur mana semalam, Rina? Rina, tidur dengan kawan Rina awak. Siapa dengan Amjad? Tuan, sabarlah, Tuan. Kau nak ikutkan masalah keluarga adik-beradik ni, orang lain pun ada masalah juga, Tuan. Kadang-kadang, adik-beradik orang lain lagi serius masalah diorang kau nak bandingkan dengan masalah Tuan. Betul ke, Tuan? Adik saya pun macam tu, Tuan. Diorang yang nak kita ikut sangat kepada diorang ni. Tapi, iyalah, kita tak boleh nak bergerak sangat dengan diorang ni. Tak tahulah, Meh. Aku pun tak tahu mana silap. Ya. Mungkin cara aku didik mereka salah ke, cara aku tegak mereka salah ke. Ha? Sebab aku pun pernah remaja dulu. Mak bapak aku pun garam marah-marah aku juga. Tapi aku tak tahu mana silap dia. Rina. Eh, dah berapa kali Mak pesan kat Hang? Ha? Tok Suan duk pergi tidur rumah kawan tu. Hang tu perempuan, tahu tak? Tak elok pergi tidur sana. Kenapa aku tegak sangat ni? Salah ke kalau Rina nak tidur kat luar? Bukannya Rina buat apa pun. Bukannya Rina buat benda bermuka. Awak yang nak risau sangat. Dahlah, Mak. Tak payahlah nak risau pasal Rina ni. Rina tahulah jaga diri Rina sendiri. Yang tu lah rasa Hang. Ha? Kalau jadi apa-apa kat luar macam mana? Siapa yang malu? Aku dengan Mak Hang yang malu. Mak Hang ni ketegak sangat, Rina. Kalau lagu ni lah perangai Hang, Hang ni patut orang menikah cepat-cepat sikit. Tak payah bagi kami dorang pening kepala. Tapi ingat, Dewi. Tugasan kita ni masih lagi belum selesai. Banyak lagi yang perlu kita bereskan. Aku tak kisah. Cuma masalah ni. Kita belum lagi dapat info yang tepat tentang suspek kita. Tahu pun kau. Dah, jom. Kejayaan kita berlumpah dengan bola perompak baru-baru ini adalah satu kejayaan yang besar bagi skuad kita. Itu pun hasil maklumat daripada orang ramai yang kita terima. Tapi Datuk KP gembira dengan kejayaan kita dan dia ucapkan syabas. Terima kasih, Tuan. Tapi saya masih lagi tak puas hati dengan salah seorang suspek daripada kumpulan itu yang masih bebas kat luar sana, Tuan. Saya tahu. Dan tugas kita sekarang adalah memburu saki-baki mereka dan melepaskan mereka. Tapi kali ini saya mahu kita bertindak dengan lebih bijak. Ini tanggungjawab awak, Hassan. InsyaAllah, Tuan. Saya faham. Saya dah mengarahkan semua orang kita untuk mengesan suspek. Beberapa pusat hiburan akan kami pantau, Tuan. Bagi menjejaki suspek itu. Kita akan intip ke semua lokasi yang disyaki. Dia akan beritahu kita kalau ada apa-apa info. Sekarang ni, Peter dengan Dewi ada dekat sebuah kelab. Tapi kira kena ingat tau. Mereka tu lain ni tengah undercover tau. Aku tak mau sampai tersilap langkah sudah. Eh, kau ni macam tak yakin pula orang kita. Aku bukan tak yakin. Aku cuma nak ingatkan ni. Hello, Peter. Macam mana? Dah
dapat apa-apa clue tak? Tak apa. Teruskan intipan. Kalau suspek ada dekat kelab tu. Okey. Okey, baik. Dalam kes-kes macam ni, memang tinggi risikonya. Macam-macam kemungkinan boleh berlaku. Kita tak boleh ambil mudah. Kau ni tak habis dengan risiko-risiko. Hello bro, kerja apa yang tadi risiko kau cakap dengan aku? Lagi-lagi dalam polis. Terima je lah apa risiko di hadapan tu. Aku tahu lah. Aku cuma cakap je. Tak masuk apa-apa pun. Cuma aku risau. Kalau apa-apa jadi dekat aku, apalah nasib orang tua aku. Siapa nak jaga orang kat kampung tu? Hey, kau yang kau seorang je yang fikir macam tu ke? Ha? Aku ni ada keluarga, ada bini tau. Kau tu bujang. Cinilah. Apa kata kita serah je pada tuan? Yes. Itu yang paling tepat sekali. Kau ni pita aku tengok, boleh tahan juga kau punya hati kering ni. Dahsyat lah kau ni. Come on bro. Semangat mesti mau kuat. Hati mesti mau baik. Jangan fikir negatif je. Steady bro. Relax bro. Kau ni tak habis dengan kau punya bro kau tu kan? Mentang-mentang pernah jadi undercover untuk kumpulan gangster dulu. Amboi. Nak buat macam mana? Dah terbiasa, babe. Apa yang saya harapkan tuan percaya pada saya 100%. Azad, selama ni ada ke saya tak percaya pada awak? Cuma satu je yang saya selalu tekankan. Disiplin, kecekapan dan komitmen budak-budak kita. Awak faham maksud saya? Saya faham tuan. Sebab tu dalam hal-hal macam ni tuan sangat prihatin. Tak apa tuan, saya akan pantau dia. Siapa pula yang nak pantau awak, Azad? Kalau tang saya ni tuan lah pantau, takkan saya nak pantau diri saya sendiri. Tahu tak apa kan? Ah, tak apa lah tuan. Saya ingat saya nak minta diri dulu. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Suspek dipercayai berada di lokasi itu. Ya ke? Hey, mana berapa info suspek berada kat kawasan ni? Sebab tu aku nak pantau pelan-pelan kira. Yang paling penting lah ni, jangan sampai suspek boleh dapat tahu pula identiti kita, faham? Polis-polis tu ingat, kita ni bodoh. Silap orang lah. Sekarang ni ke mana saja kita pergi, mesti ada polis yang intip kita lah. Ini yang leceh untuk kita bergerak. Aku memang geram lah, Matias. Kau rasa macam mana? Polis-polis tu ingat aku takut dengan diorang. Eh, aku tak takutlah. Kalau keadaan memaksa, kita akan bertindak balas. Dahlah, ramai orang-orang kita kantoi. Kena tembak. Kita mesti buat sesuatu. Kita hajar dia orang. Kau gila. Ben, kau nak apa sekarang? Kau nak suruh kita semua attack polis? Polis, bro. Polis. Polis tak polis. Selama ni aku dah banyak bersabar dengan dia orang tau. Kalau dia orang main kasar, kita pun akan main kasar. Thank you, Zat. Okay. Bye. Kira, adakah suspek kat kawasan macam ni? Yalah, Kira. Tak nampak apa-apa pun.
macam biasa je. Maksud kau? Kira, ni kan tempat awam. Tak nampak pun tempat ni macam mencurigakan. Ana, Dewi, jangan pandang luaran je. Jangan sangka air yang tenang tak ada buaya. Okey? Dah, sekarang jangan banyak soal. Kita ronda kawasan ni. Lagi satu, Azad dah pesan. Kita buat macam biasa. Jangan sampai orang syak yang dikenal polis. Okey? Dah, jom. Jom masuk. Sampai kantoi pula. Ha. Aduh, aku kadang-kadang yang pelik tu ya dengan perempuan ni bising 24 jam ah. Sampai kerja sendiri pun tak tahu buat macam mana. Tuan, tuan tak risau ke dia buat kerja macam tu? Tak apa tuan. Kadang-kadang saya bimbang juga. Takut dia orang terkantoi. Ha. Ha. Sejak bila ni hang? Sampai orang sendiri pun tak nak confident? Bukan tak confident tuan. Habis tu kita takut apa-apa terjadi kat dia orang tuan. Pampang jelah tuan. Dia naik sekarang. Makin bijak. Aku pun risau juga. Nampak lagi diorang tu perempuan. Kira apa diorang ni nak jadi anggota polis lelaki yang sangat mengambil berat tentang anggota perempuan lah macam tu. Bagus, aku suka semangat macam tu. Jadi aku dah tak payah suruh mereka join squad kita. Aku suruh mereka balik rumah tu. Potong sayur kat rumah, buat sepangkuk mie baik kat hang, beri sepangkuk wantan mie baik kat hang. Macam mana? Beli ya, Mak. Dah deh, tuan, kita cuma nak bagi pendapat je. Halo. Kenapa lagi ni? Ha? Tanya ada kat mana? Habis semua rancangan hasil aku. Aku rasa polis dah tahu yang kita akan buat rombakan. Jangan bawa masa. Aku nak